Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Hari ini adalah hari khusus bagi KJI karena kita ada menyelenggarakan acara penyeragaman silabus dan kurikulum untuk berbagai jurus dasar di KJI supaya ada kesamaan persepsi dalam teknik bela diri Koporyu, Jujitsu Koporyu. Semoga sesuai dengan visi misi KJI bahwa kehadiran kita di sini memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan dunia bela diri di Indonesia khususnya Jujitsu. Sesuai dengan visi misi kita bahwa kita insya Allah akan menjadi contoh, salah satu contoh yang terbaik untuk dunia Jujitsu di Indonesia. Dan untuk menjalankan misi itu, kami juga melakukan berbagai macam pengembangan organisasi di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara. Mudah-mudahan kehadiran KJI di Indonesia ini memberikan kontribusi yang baik untuk anggotanya maupun untuk masyarakat secara lebih umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OS! Selamat siang buat teman-teman KJI. OS, saya akan buka materi silabus untuk kegiatan KJI ke depan. Akan dibuka dari teknik dasar 1 sampai dengan 9. Yang pertama kita lakukan adalah serangan ke depan dengan tangan dibuka. Ya, itu dilakukan ke arah muka, kepala, bisa ke arah dagu, bisa ke arah hidung. Dilakukan dengan cepat, tepat, kuat. Yang kedua, kita lakukan teknik dasar yang kedua dengan melakukan tangkisan dan sasaran ke arah leher. Ya, yang ketiga, dasar kita lakukan teknik Haito dengan cara yang satu menangkis dan satu mengait ke arah leher atau ke otak kecil di belakang. Ya, yang keempat, kita akan melakukan teknik sikutan dari arah bawah mengarah ke dagu atau ke kepala. Ya, teknik yang kelima, sama kita berlakukan dengan sikutan, tapi dengan arah yang berbeda, bisa dilakukan ke arah rusuk, di luar, atau ke belakang. Teknik yang keenam, dilakukan penggabungan antara teknik yang pertama untuk finishingnya dan yang antisipasinya, ada dua tangkisan dieksekusi dengan teknik yang pertama. Ya, teknik yang ketujuh, kita melakukan teknik yang dasar sekali, yaitu teknik pukulan. Dan ini tetap harus dilakukan secara berulang-ulang biar teman-teman tumbuh ada rasa kepercayaan diri, terus ada kekuatan yang timbul karena pembiasaan. Ya, untuk variasi pukulan ini bisa dilakukan dengan berbagai kuda-kuda. Dan teman juga bisa berkembang dengan penggabungan materi-materi yang sebelumnya. Materi yang ke-8 kita lakukan ada tendangan ke arah alat vital, bisa ke tulang kering, bisa ke ulu hati, bisa ke arah kepala. Ya. Yang terakhir, teknik yang ke-9 kita lakukan serangan sambil
antisipasi serangan lawan, terus kita masuk untuk merusak alat vital bagian lawan. Demikianlah materi dasar dari KJI. Dengan materi itu, silakan teman-teman dikembangkan menjadi materi yang ke-10, kombinasikan dan silakan berimajinasi menciptakan materi-materi atau jurus-jurus di teknik yang selanjutnya. Dan tetap berlatih, terus berlatih. Semangat! Os, hari ini akan kita perkenalkan 3 teknik dasar P, yang mana P pertama itu menjadi pegangan. Pegangan ini ada 4 teknik yang akan kita sampaikan, dan P keduanya adalah teknik pelepasan. Ini juga sama materinya, kita berikan juga 4 teknik, dan begitu juga P terakhir, teknik penguncian. Dan masing-masing kita berikan contoh 3-4 macam contoh untuk tekniknya. Ya, P pertama kita akan berikan 4 teknik pegangan. Yang pertama ditekan ke arah atas, yang kedua di luar tekan ke arah dalam. Nah, ini berlaku di saat memegang juga tangan, di saat memegang tangan kanan, memegang tangan kanan diagonal atau sama. Yang ketiga, dengan posisi ibu jari ada di sekitar kelingking, teknik berputar atau memutar. Begitu juga bisa diberlakukan ke tangan yang lainnya sama. Yang keempatnya, arah tangannya ibu jari masuk dari 4 pergelangan menekan ke arah ibu jari. Begitu juga sebaliknya, dari ibu jari menekan ke kelingking. Itu sementara pegangan awal. Yang pertama kita lakukan cengkeramannya seperti kuku macan, masuk yang satu ada di urat nadi atau ada tulangnya, ditarik tekan ke atas. Yang kedua ke arah ke dalam. Yang ketiganya perhatikan, diputar ke arah luar. Yang keempat, ibu jarinya ada di sekitar jari kelingking, diputar ke arah dalam. Untuk ini tangan kiri dan tangan kanan menjadi teknik yang sama, bisa diberlakukan yang sama. Ya, sekarang kita buka 4 P dari pelepasan. Teknik pelepasan kita lakukan dengan salah satunya, yang pertama dengan memutar, teknik seperti menggaruk. Ya, yang kedua mendekatkan sikut dengan sikut yang lainnya. Yang ketiga seperti menarik, berputar. Yang keempatnya seperti meminum atau kita mengambil gelas dan kemudian diarahkan ke atas. Ini juga berlaku sama kepada tangan yang satunya lagi dengan teknik menyilang. Nah, kita lakukan sekarang 4P untuk penguncian. Ya, yang pertama bercermin. Ya, bisa kalau ini pelepasan ini ditambahkan kita ada pegangan, ini bisa menjadi mengunci balik, menjadi pengerusakan di area jari-jari. Yang keduanya bisa melakukan dengan pendekatan dari sikut ke sikut, tapi ini arah ini agak ditekuk ke dalam, tekan.
Yang ketiga sama ada teknik yang tadi, nyambung masuk. Yang keempat, tutup masuk sikut. Seperti itu. Silakan untuk teman-teman diulang-ulang, materi ini sederhana sekali. Silakan sama teman-teman dilakukan dengan repetisi, repetisi, dan repetisi. Selamat mencoba. Yesus. Thank you.
Jutsu Buron. Thank you.
Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan teknik tanto pisau, di mana kita mempelajari beberapa titik yang bisa dilakukan penyerangan dengan menggunakan pisau. Tekniknya seperti ini, diarahkan ke bagian leher, kemudian kedua di bagian perut, tiga samping perut bawah, tengah, kemudian ke leher. Dari tusukan ini berlanjut kepada sabetan ke bawah menyilang, kemudian balik ke atas, disusul lurus ke arah leher, dari leher silang ke bawah, dari bawah silang lagi ke atas, kemudian ke arah perut. Jadi teknik ini seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk mempermudah gerakan ketika kita melakukan serangan dengan menggunakan pisau. Teknik cepatnya seperti ini. Lakukan dengan cepat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi. Metode ini akan bagaimana teknik jujutsu kemudian memanfaatkan teknik senjata. Jika berpasangan, metodenya seperti ini. Cara pegangan tanto ada dua jenis, satu seperti ini, yang kedua dengan posisi seperti ini. Sasaran titik serangan ada 8. Yang pertama adalah kita melakukan sabetan dari bawah ke atas, kemudian tusukan ke bagian bawah leher, kemudian sabet ke bagian leher, sama tusuk ke arah leher, kemudian tarik ke bawah, sama tusuk, kemudian sabet lagi, tusuk. Mengikuti alur kotak persegi panjang. Sekali lagi, tarik ke atas, sabetan, kemudian tusuk ke bagian leher, dari leher sabetan ke leher lagi, tusuk lagi ke bawah, sabetan, tusuk samping bagian perut, kemudian tusuk. Cara cepatnya seperti ini. Penggunaan ini sangat penting ketika kita berhadapan dengan pisau lawan pisau. Tekniknya seperti ini.